Selanjutnya adalah pendaratan pesawat bomber tanker yang nyaris saja celaka saat sedang melakukan pendaratan di Mindanao Airport, Nevada, Amerika Serikat. Sejak roda menyentuh landasan, posisi pesawat ini memang sudah tidak seimbang. Salah satu roda tetap berada di udara, sementara roda yang lain sudah menyentuh aspal. Pesawat pun terus melaju dengan posisi miring dengan bertumpu pada salah satu sayap. Tidak lama kemudian, burung besi tersebut berhenti darurat, namun ia keluar dari landasan. Untunglah walau proses pendaratannya cukup menegangkan, tetapi tidak ada korban jiwa.